sedikit. Nah, lurus. Kiri, kiri lagi, mepet kiri. Oke. Mantap. Jalurnya Mepet kiri, kiri, kiri. Oke, mantap Pak Dwi. Cus. Oke, jalan lagi. Kiri, kiri, kiri. Mau di kiri. Oke. Lewat kanan bisa, Pak. Lurus, lurus. Kanan dikit. Thank you.
kemudian kita melanjutkan ke trek naik nanjak. Gulung Win jalur kubangan lumpur. Ya om. Burger. Burger. Apa itu burger? Burger. Kayak lumpur gitu ya. Jalur lumpur. Lumpur yang sudah pulen. Ah. Oh. Burger. Siap. Siap, siap. Kiri-kiri kono to, Pak. Ayo. Mantap. Bu.
Nanjak panjimu ya, tapi ini buruk aja ini tuh kayak bilang ini. Diesel. Thank you.
deg-degan. Oh nggih. Alhamdulillah dah. Ya menggebor panan karena malu kuapelnya dah. Tanjakan terakhir bersama adik-adik ini yang nonton acara offroad. Mau tanya ini di daerah mana ini dek namanya dek? Nguripan, Kabupaten. Orang ya, daerah Ngijen ya ini ya. Gimana? Ada offroad gini gimana? Seneng nggak? Oh, belum tentu setahun bisa ya. Oke, terima kasih. Salam offroad. Tadi yang kelontang gimana tadi? Karena kenapa kelontang tadi? Tak kira lumpur kan kalau lihat lumpur langsung pengen ngegas. Malah bablas. Oh iya, soalnya yang sebelah kiri itu keras ya lumpurnya ya. Iya. Yang kanan jeru. Kanan dalam. Aman toh tapi? Oke, makasih. Tetap gas nanti ya. Matanya koplingnya su kejut buat Suaranya apa tapi tenang gini tuh. Tenang gini kok dah. Segi ngeri nih, tinggi tuh ya berarti, ngeri tuh. Lo sih, masih mau ini mau dia tuh. Sebelah. Mau jauh, mau sih. Saya biru mau kuadrat ya, sama lo. Numpak tuh tikser. Apa yang numpak sih? Numpak yuk, ini nak.
Nih kok maju daerah nih. Wis mau to Des sorone Des. Heeh. Ngeri sih sorone sih. Tapi kono mamake lho. Sing iki tuh ono mamake to. Nah ini suara ini gimana nih tadi kalau kita ini kita powernya gede tapi jadi ini tuh powernya gede tapi ini powernya gede yang ini tuh warna mamanya tuh udah rawan yang itu eh ada suaranya gitu. Ini apa nih bro, jipe kok gini su? Iya jipe hardtop tau ini 1 juta sok nyewone tuh bagiannya nek arahnya pol nek yuk parkir batasannya wong 6 paling pol wong 6 bisa parkir nih bro mu dari ini kok gini bareng lho sul ano kok gini nih mati mode apa nih panik pasir-pasir tuh ayo mati nandun ini mabilai koplingnya su mode tapi ngeri anaknya tak diuntung iya alah gue pas dunia masak kayak gue itu enggak sih Ini terlalu kuat. Cerita. Ah, ini begini ya.
Nyalur ning kabeh yo. Rung kabeh. Mas, kok bawa ngono, Mas? Enggak sampeyan, Mas. Enggak sampeyan. Berita apa sini? Mas, tim. Tim. Berita tim. Sak tim. Iya, nak. Loro kan wis. Iku dhewe Pak Mar. Jar ini. Oke. Nah, gimana, Pak? Jangan tidur. Tracknya gimana, Pak? Tracknya cukup mantap. Tidur terkubur. Walaupun mobil panjur dari awal pagi sudah keblak. Akhirnya top jalur juga. Wah. Bisa diselesaikan dengan baik. Komplit semua. Komplit. Tiga jarak enggak ada yang trouble. Aman ini. Yes. Kesan-kesannya tahun depan sini lagi enggak, Pak? Alhamdulillah mudah-mudahan ke sini. Bisa terselenggara lagi. Oke, terima kasih matur nuwun. Ini navigator andal selalu hadir. Ya. Oke, makasih, Pak. Jet gaya. Oke. Sing duwe jalur mijen. Oke. Mantap. Iwan Jaya Solo yang terkenal. Amin. Oke. Insyaallah Mas Iwan Jaya Solo YouTube-e anu kontennya jigar. Lalu ya Mas. Iya iya iya. Iya. Selalu artisnya jigar. Artisnya jigar. Iya. Iwan Jaya Solo. Oke, terima kasih Om Edi. Sukses. Selamat siang. Ini tim dari Blitar ketemu sesepuhnya Purworejo Kilurah. Ada yang mau disampaikan?
buat ngobrol itu kalau kepengen awet, kepengen endurnya kuat ya harus nyeting mobil yang benar sehingga setiap kali main itu low maintenance, tidak rusak-rusak. Kalau overheat itu tidak, kalau overheat itu bisa kerusakannya itu bisa kecil. Saya yakin teman-teman pasti overheat pasti bisa bertahan lama kayak saya udah 35 tahun overheat. Yang namanya overheat itu sebetulnya nggak ada yang namanya track ekstrim. Kalau kita kok ngadepi track kok masih ekstrim berarti mobil kita yang settingannya belum. Okay. Yang namanya track ekstrim nggak. Jadi kalau mobilnya bagus itu kalau baru. Mobilnya spek bener, tracknya nggak ada yang ekstrim. Oh iya. Putarannya. Putarannya, wes kita aja. Overheat itu kuncinya yang pertama kalau kepengen overheat yang dibilang ekstrim katanya orang ekstrim. Satu kuncinya harus ringan, mobil itu ringan sih. Kedua, rasionya harus bener. Betul. Supaya gampang dibawa. Ketiga, alat recovery-nya harus rasionya mumpuni. Supaya apa? Supaya mobil tidak meminimalisir sisa. Oh iya. Ngoyo. Itu aja. Saya ucapkan. Salam over. Go. Terima kasih. Iya. Oke. Aku lagi sih, Pak. Buat oleh-oleh istri. Oke, sukses selalu. 1 2 3. Taruh bawa dulu. Iya. Ya, apa ini? Ambil 2. Tidak ada dusta di antara kita, wis pokoke kerja. Siap. Ini berhubung kamu yang dapat, aku wis buka dhewe kok dibukake. Ya. Kamu kan ini. 1 2. Mana tadi? Nih. Piro? 156 ini. 106. 106. Betul. Betul. Ya. Ini bebas magelan untuk sepeda motor. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Politron. Nah, yang bola. Nah, selamat nih, Mas. Untuk sepeda motor. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Ekstrim adalah 5 post stable. Ayo, foto youtuber coba dilihat sih. Minimal 5 stable. 5. Ketua pelaksana. Ya. Gram. Saya kira rezekimu ya. Oh, jengkel. Sabapan. Ah, ini orang pribadi. Cek dulu. Mana? Sih, kontrol. Betul nggih? Oke. 3. 3 benar. 4 dengan pos 1. Oh ya. 4 full sample ya. Iya, anu ini shooting. Oke. 4 full sample. Berarti full sample. Memang melewati nggih. Oke. Iya. Testimoninya yang Pak. Iya, track Pak. Sebelah kiri saya. Ekstrim sebelah kanan saya. Masih. Nah. Sebelum hadiah kami berikan, perlu kita mendengar testimoni dari Ekstrim dulu. Sampai selesai. Yo. Gimana tanggapan track ini? Untuk track ini istimewa. Kalinya bagus, sungainya. Jejak 1 di Ponorogo bagus. Jejak 1 di Ponorogo istimewa. Istimewa. Oke, tepuk tangan untuk jejak 1 di Ponorogo. Panitia nya istimewa enggak? Panitia istimewa MC ini? Istimewa. Orang ini orang. Yang SSK yang pas. Yang pas. Lihat kondisi track yang kita buat. Hidup masih. Yo, hidup. Kok hidupnya? Kali ini sepanjang saya ikut jalur pan, jalur paling indah jalur ini. Alhamdulillah. Iya, terlama, terindah, tersapu dan tidak terlalu berisiko. Tidak berisiko. Ini biasanya ikuti ekstrim, gitu. Kalimatnya baru kali ini menikmati track pan yang sangat sapu. Kemarin di Pati ikut ekstrim tuh kalungnya, dapat kalung. Sogun juga pernah dapat ya. Ini buat dukunin nanti kan kalian. Kenapa untuk dia lo? Siapa? Pemurio. Hadiah utama 1 unit motor untuk ekstrim. Oke, selamat jalan ya. Mungkin ketemu nanti di tenda di Jepara, di Batang ya, di Batang. Oke, Kak Fajul, ketemu besok di Kediri ya. Goodbye. Selamat jalan ya. Oke. Mah. 1 2 3.
udah pulang langsung. Ya, pulang. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya. Kesan-kesannya gimana Pak di treknya? Ya, bagus, mantap. Di servis teman Semarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa tahun depan. Lain waktu. Selamat jalan, hati-hati ya. Dapat. Oh iya Pak, terima kasih. Monggo, selain Pak ketemu di lain waktu. Kapten Daniel dapat WordPress oleh-oleh. Iya. Oh bagus. Dapat oleh-oleh ini. Iya. Buat siapa Pak? Buat nyonya biar izin offroadnya gampang. Oh iya. Full jalur. Full jalur. Jalurnya bagus banget. Kemarin start jam berapa dan? Kemarin selesai? Start pertama finish tadi jam 1:30. Oke, okay. Wah mantap. Malam nginep di masjid di Mijen. Okay. Karena jalur ditutup. Terima kasih. Terima kasih panitia. Salam offroad. Go, go. Selamat dari ulang tahun TNI. Ya. TNI Prima. Okay. Terima kasih. Terima kasih di tahun depan ya, Pak. Siap. Oke, okay, cuma nggih. Matur suwun. Oke. Jam 10 baru nyampe sini tadi. 10 malam. Oh, malam. Terus langsung jalur. Iya, enggak. Enggak. Jalurnya kemarin siang. Terus keluarnya jam 10 malam. Oh. Di ikut dalam, ikut yang gimana Pak? Treknya gimana Pak? Treknya mantap. Di alas tengah alas ada yang nonton banyak. Wah. Betul, dikeploki banyak-banyak. Tapi tiba-tiba hilang. Ada ukanya. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Sukses selalu. Ditunggu nasi gorengnya di Mbak Turono. Selamat sore Pak Dokter dari Lampung ini Pak dengan Pak Dokter Haidi ya dari Lampung. Dari gimana Pak kesan kesannya treknya di Mijen ini? Wah, luar biasa, treknya mantap. Terutama yang trek sungai udah single track batu besar-besar. Mantap pokoknya. Terima kasih Pak. Biasa. Oh di Lampung juga ada trek ya biasanya Pak? Ya. Kapan-kapan Pak Kapten Daniel ke Lampung? Siap. Oh, diajak itu Pak Kapten Daniel. Berapa armada untuk Lampung ini sini? Bawa satu aja ya. Oke, gitu aja. Terima kasih ya Pak. Kita ketemu semangat, ketemu di tahun depan. Oke, matur suwun. Salam offroad. Go. Kesan-kesannya treknya kemarin? Cukup melelahkan sekali. Tapi semua bisa diatasi ya. Aman, saya lihat aman. Speknya cepet banget toh. Aman. Jam 2 udah selesai. Alhamdulillah. Oke, okay, terima kasih. Siap. Salam offroad. Go, go. Oke, okay, siap. Pulang sudah. Oke, okay, ye. Oke, terima kasih ya. Oke, hati-hati di jalan. Oke. Oke, terus. Oke, terima kasih. Oke, jumpa tahun depan, ye, Pak. Siap. Halo kakak, jumpa lagi. Dari Solo, ye. Makasih, ye, Pak Bos. Ye, lanjut. Halo Mas, yo, hati-hati di jalan. Oke, ya. Oke. Terus. Mas. Oke, kanan sini, kanan sini. Oke, jumpa tahun depan. Di lurah. Terima. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak G. Thank you.
Oke, jumpa tahun depan Mas. Monggo monggo. Oke. Oke Mas. Ya Pak. Oke lanjut. Jumpa tahun depan Om. Oke. Oke, selesai sudah. Oke, Mak. Oh ya, terima kasih. Oke, ya, Pak.